Halo Leo, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate untuk seluruh kalian. Untuk 7 hari ke depan, untuk life Anda, asmara single, berpasangan, dan rezeki Anda. Dan kita akan ambil jawaban dari semesta dari beberapa sumber, angka, huruf zodiak, angel, answer, jika jawaban Anda berbentuk itu. Dan ada note to self untuk Anda, juga ada kartu tentang cinta. Baiklah, sudah lama tidak saya gunakan dan saya gunakan lagi untuk kartu tentang cinta. Untuk life Anda. Ada sesuatu yang akan hadir kepada Anda. Entah kenapa di sini. Kita akan coba lihat sedikit lebih. Apakah sesuatu tersebut palsu? Sehingga jika Anda menangkapnya, itu sama dengan menghancurkan milik Anda, diri Anda. Ya, akan menjadi sebuah ikatan yang tidak sehat jika Anda menangkapnya. Akan menjadi ikatan yang tidak sehat untuk Anda. Akan bersifat merugikan Anda, menghentikan langkah Anda, menghancurkan yang Anda bangun, membawa ketidakberuntungan kepada Anda. Dan orang tersebut atau yang lainnya, atau orang-orang, atau apapun yang dimaksudkan, itu pada akhirnya hanya menonton Anda saja. Apakah beberapa dari Anda pun di sini berhadapan dengan dukungan-dukungan palsu? Seolah-olah orang memberikan dukungan kepada Anda. But jika mungkin Anda mengikutinya, Anda akan menderita kerugian sendiri. Dan mereka hanya akan menonton Anda yang memberikan dukungan. Anda di mana pada akhirnya membuat Anda terperosok sendiri. Hanya menonton Anda, bahkan apakah beberapa dari mereka menikmati kerugian Anda, bertepuk tangan untuk kehancuran Anda. Bisa juga di sini Anda akan bertemu dengan situasi atau orang-orang toksik kah? So, lebih ke arah rambu-rambu untuk life Anda 7 hari ke depan. Hati-hati dalam menangkap sesuatu. Bisa juga di sini berbentuk adu domba, isu, ada kabar hadir kepada Anda tanpa mungkin terlanjur emosi, Anda menerimanya begitu saja, dan pada akhirnya mungkin Anda melakukan aksi, Anda bereaksi, buat ujung-ujungnya justru Anda yang rugi sendiri. Adu domba, Anda yang rugi sendiri pada akhirnya. Sesuatu bersifat adu domba, yang mengadu domba kalian bertepuk tangan. Baiklah. Untuk asmara single, beberapa dari Anda mungkin ada seseorang yang akan hadir kepada Anda. Dia menyatakan banyak hal baik kepada Anda, dengan tujuan mungkin meluluhkan hati Anda. But entah kenapa, Anda perlu mencari lebih, menggali lebih, melihat dengan teliti. Karena bisa mungkin berpotensi Anda masuk ke halaman orang lain. Anda berada dalam hubungan yang toksik. Semacam itu. Antara apa yang dia sampaikan dan di belakang Anda, ternyata berbeda. Padahal mungkin kalian sudah menjalin sebuah komitmen nanti. Pada akhirnya, apa ya, semacam Anda akan kecewa sendiri, sudah berada dalam komitmennya bersama dia. Semacam itu.
orang toksik di sini, life Anda rambu-rambu orang toksik untuk urusan hati. Dia datang meluluhkan hati di sini. Dia memanjakan dengan segala yang cara yang dia bisa, karena tujuannya memang meluluhkan hati Anda. But ya, di sini ada the tower pula. Ujung-ujungnya membawa kesakitan untuk Anda. Menyeret Anda dalam lingkaran cinta segi 3, segi 4, segi 5. Atau di sini. Ya, intinya adalah jaga baik-baik saat Anda akan meletakkan hati dan kepercayaan Anda. Okay? Baiklah. Saya yakin Anda, banyak dari Anda memahaminya. Berujung pada situasi yang menyesakkan dada. Di depan dan di belakang Anda berbeda, hanya bermulut manis saja. Memanjakan Anda dengan mungkin, dia seseorang yang banyak harta. Memanjakan Anda dengan hartanya untuk meluluhkan hati Anda. But ujung-ujungnya membuat Anda kesakitan saat berada dalam komitmen bersamanya. Baiklah. Kita berpindah untuk asmara berpasangan. Asmara yang berpasangan di sini cukup baik, cukup romantis, cukup menghangatkan hati, ada kerukunan, ada kerujukan. Jika sedang bersituasi tidak baik, bermasalah, ada komunikasi yang bisa dilakukan dengan baik-baik, semacam itu. Di sini ada yang komunikasi mungkin. Walaupun no komunikasi, sesungguhnya saling merindukan, ingin adanya koneksi lagi. Dan jika memang melakukan perbuatan untuk melakukan sesuatu untuk membuat kerukunan lagi, sangat besar kemungkinan rujuk lagi. Karena di sini tampak memang masih saling menyayangi. Hanya saja mungkin egokah, emosi naik turunkah, yang menjadi sumber masalah, menjadi hubungan tidak baik-baik saja. Hey, but jika ada tindakan untuk melakukan kedamaian, perdamaian, maka akan damai lagi. Sementara untuk yang baik-baik saja, cukup romantis, cukup harmonis, pernikahan, kelahiran di sini, beberapa mungkin kehamilan. Dan beberapa dari Anda merasa sangat bersyukur karena mendapatkan orang yang ada di samping Anda sekarang. Sangat saling menjaga di sini. Dan segala hal baik dan romantis lainnya. Untuk 7 hari ke depan dan semoga long lasting. Kita berpindah. Untuk keuangan bisnis dan karir Anda. Beberapa dari Anda mungkin akan melakukan kembali file-file, membuka kembali file-file lama Anda dan melakukan kembali proyek-proyek lama Anda. Pun juga di sini Anda tampaknya bertemu dengan hal-hal baru dan proyek-proyek baru yang ingin Anda kerjakan atau mungkin kesempatan-kesempatan baru yang hadir kepada Anda. So, entah yang manapun Anda, lakukan yang terbaik versi Anda, membuka proyek lama, mengerjakan lagi proyek lama atau proyek baru. Di sini lakukan yang terbaik versi Anda. Semoga ada kesuksesan untuk Anda. Okay. Di sini lebih ke arah pesan dan gambaran bahwa akan yang terhenti mungkin, yang tidak baik-baik saja mungkin, akan bergerak lagi. Sementara yang baik-baik saja akan semakin bergerak. Semakin banyak job, semakin banyak pesanan. Ya, kira-kira semacam itu gambarannya. So, congratulations.
Baiklah, kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya mencabul kartunya, silahkan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. Beberapa dari Anda, saya masih nyangkut di sana. Beberapa dari Anda tampaknya ada yang ingin menggapai sesuatu, but merasa pesimis. Cobalah saja ke tujuan goal Anda tersebut. Anda akan menemukan jalan, Anda akan menemukan cara. Di perjalanan Anda, Anda akan menemukan jalan, Anda akan menemukan cara untuk bisa sampai pada goal Anda tersebut. Yang ya, Anda pesimis untuk bisa sampai ke sana. But berjalanlah saja, maka Anda akan bertemu jalan atau cara dalam perjalanan Anda tersebut. Baik. Nah. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda dari deck Angel Answer. Fleksibel, kompromi, berkompromi, mau berkompromi, mendengarkan dari berbagai masukan, kemudian mengkombinasikannya dengan Anda untuk mendapatkan sesuatu. Ya, atau tidak kaku, berkompromi, fleksibel. Okay. Melihat dari berbagai kacamata, sudut pandang, semacam itu. Kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka, angka depan, tengah, belakang. Sembilan, lima, lima, satu, empat, enam, tujuh, enam. Tanggal bulan tahun kelahiran, tanggal bulan tahun baik, penjumlahan mungkin. Atau kode-kode apakah? 21, 49, 98, 93. 33 angel number untuk Anda. Wow, 99 angel number untuk Anda. 5. Ya, Anda akan sampai pada goal Anda jika Anda take action. 86. Alam semesta membimbing Anda. 86, 92, 56, 30, 19, 41, 65, 31, 44 angel number lagi untuk Anda. 57, 18. Beberapa dari Anda cukup stabil di sini, situasi Anda. Jika situasi Anda baik-baik saja, stabil-stabil saja dalam love life dan karir Anda, di sini pun mengatakan cukup stabil, cukup baik-baik saja untuk tujuh hari ke depan, selain apa-apa yang saya baca tadi di awal-awal. Kombinasikan semua itu entah yang mana untuk Anda. 22 angel number lagi untuk Anda. Ada bantuan. Atau mungkin beberapa dari Anda memang, jika memang membutuhkan bantuan, carilah bantuan. Anda akan bertemu dengan bantuan sesuai dengan yang Anda butuhkan. 28, 71, 63, 4. Wow, 11. Banyak sekali angel number untuk Anda. Tetap fokus dengan apa yang menjadi goal Anda dan lakukan yang terbaik versi Anda. Kita berpindah untuk huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf. M, A, W, K, K. Huruf depan, tengah, belakang, tempat asal, tempat tujuan, kota negara. S, Z, Y. Y yang double, energinya lebih kuat daripada yang lainnya dan mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda pun dengan zodiak nantinya. A,
A, tempat asal, tempat tujuan, nama panggung, panggilan sayang mungkin, instansi, A, N, B, J, F, I, R, N. Kita berpindah untuk zodiak. Jika jawaban Anda berbentuk zodiak, inilah mereka. Scorpio, Sagittarius, Virgo, Cancer, Libra, Capricorn, Aquarius, Gemini, Aries, Capricorn, Gemini, Libra. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, rezeki, hadiah, prospek. Virgo, Libra, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Libra, Leo, Sagittarius. Saya akan ambil notuse untuk Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang baik. Dan tentang cinta di sini, yang dirasakan, yang sedang dipikirkan, yang ingin dikatakan seseorang kepada yang lainnya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ketika aku membayangkan diriku bahagia, itu saat bersama kamu. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.